Abang-abang, tanggal 22 Agustus jam 7 malam terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Blok M. Untuk yang melintas, mungkin untuk mencari jalur lain dulu ya, karena pasti akan terjadi penutupan jalan di sekitar sini. Untuk sementara ini, Blamwir belum sampai di lokasi, masih menunggu. Terjadi kebakaran di kantor Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin Dahlan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran mengirim unit untuk memadamkan api. Hingga pukul 19.32 waktu Indonesia Barat, api masih terus berkobar. Kantor Kejaksaan Agung terbakar pada bagian gedung utamanya. Petugas masih berupaya memadamkan api. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam kebakaran ini.